Jumpa lagi di Dunia Meong. Japanese Bobtail Cat. Japanese Bobtail Cat, yang biasa disebut juga kucing ekor bundel Jepang, adalah salah satu ras kucing alami yang berasal dari Jepang. Japanese Bobtail Cat sudah ada sejak ribuan abad yang lalu. Nama ras ini banyak disebutkan dan digambarkan dalam berbagai dokumen-dokumen kuno Jepang. Dalam sejarahnya, sekitar 1000 tahun yang lalu, nenek moyang ras Japanese Bobtail Cat pertama kali dibawa dari Asia Tenggara ke Jepang. Dan dalam catatan sejarah, kucing-kucing tersebut digunakan oleh para petani serta pembuat sutera dari Jepang untuk menjaga pertaniannya dari serangan tikus dan hama lainnya. Pada tahun 1971, Japanese Bobtail Cat pertama kali diakui oleh Cat Fanciers Association atau CFA dengan status sementara. Dan sejak tahun 1976, Japanese Bobtail Cat sudah boleh berpartisipasi di kontes kucing. Kucing ini dipercayai sebagai salah satu wujud asli dari kucing terkenal bernama Maneki Neko. Maneki Neko digambarkan sebagai ras ekor bundel Jepang yang sedang duduk dengan salah satu kaki depan diangkat. Sikap badan kucing ini sangat terkenal dan merupakan perlambangan keberuntungan dan selamat datang. Biasanya, patung kucing ini akan menggerak-gerakkan tangannya dengan naik turun, sehingga seperti sedang melambaikan tangan pada orang-orang. Japanese Bobtail Cat sering ditemui memiliki 3 warna, dan 3 warna dipercaya sebagai keberuntungan. Japanese Bobtail Cat adalah kucing yang kuat dan juga sehat. Jenis kucing ini juga kucing yang sangat aktif, senang bermain, dan sangat cerdas. Japanese Bobtail Cat merupakan kucing yang butuh banyak perhatian. Kucing ini juga merupakan kucing yang patuh, mandiri, dan sering mengeong. Kucing ini adalah kucing yang penuh kasih sayang, mudah beradaptasi, serta bagus untuk anak-anak dan hewan peliharaan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga infonya bermanfaat buat kalian. Ikuti terus Dunia Meong di video lainnya ya. Sampai jumpa.